Dilansir dari kompas.com, Kwi Kian Gi, tidak ada reaksi dan satu kata pun dari Pak Jokowi. Mantan Menteri Ekonomi, Keuangan dan Industri sekaligus ahli ekonomi Kwi Kian Gi menuturkan bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan respon atau tanggapan kendati ia pernah menawarkan pemikirannya mengenai ekonomi. Hal itu ia ungkapkan saat ditanya alasannya bersedia menjadi penasehat ekonomi Prabowo Sandi meskipun masih tercatat sebagai kader PDIP. Apa pernah Pak Jokowi mengajak saya bicara? Tidak. Loh, bukannya saya yang mengambil inisiatif karena beliau kan sudah gubernur, sudah presiden, sudah. Ujar Quick saat memberikan keterangan seusai bertemu Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan Senin 17 September. Quick menjelaskan sekitar tahun 2013 ia pernah bertemu Jokowi saat melayat. Taufik Kemas, suami dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Quick menyarankan agar Jokowi memanfaatkan popularitasnya untuk kepentingan partai dan negara. Menurut Quick, seharusnya Jokowi tidak hanya memperhatikan urusan provinsi DKI, melainkan juga kepentingan nasional. Lantas kata Quick, Jokowi menanyakan, gagasan apa yang bisa ditawarkan? Apa itu? Kata Jokowi. Oh, kebetulan saya punya bahan yang banyak sekali, karena saya lama menjadi ketua Litbang PDIP, ketua DPP dan mewakili PDI, juga menjadi wakil ketua MPR, kata Quick. Kemudian Quick memberikan setumpuk catatan atau pemikirannya dalam bentuk cetak maupun digital, termasuk buku berjudul Platform Presiden yang pernah ia tulis pada 2004 dan 2009. Catatan itu berisi pemikiran-pemikiran yang diyakini harus dilakukan oleh seorang presiden, khususnya di bidang ekonomi. Namun Jokowi tidak pernah memberikan tanggapan atau respon atas catatan yang ia berikan itu. Satu kata pun tidak ada reaksi, tidak ada sambutan apa-apa. Jadi jelas